Sebuah villa yang terletak di kaki Gunung Merapi. Villa ini warga menyebutnya Villa Putih. Villa ini terletak di tengah-tengah hutan belantara dan sudah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Seperti apa bangunannya? Kita simak video berikut ini. Oke, kita ketemu lagi di channel Ochan Misteri. Sama saya Pradita Immanuel. Kali ini saya akan eksplorasi di Villa Putih di bawah Gunung Merapi. Seperti apa lokasi di dalamnya? Kita simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, kita akan eksplorasi di Villa Putih ini, yang konon katanya villa terangker di Kaliurang. Seperti apa lokasi di dalamnya? Wow, itu banyak banget monyet-monyetnya teman-teman semuanya itu. Tuh. Ini belakang semuanya hutan. Kondisinya udah rapuh banget. Kita masuknya lewat jendela teman-teman. Aduh Allah. Assalamualaikum. Bangunannya sudah rapuh banget. Dan wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini atasnya juga udah rapuh banget. Assalamualaikum. Ini tempat tidur zaman dulu seperti ini. Aduh Allah Akbar. Ini kamarnya masih kecil-kecil kamarnya. Dan ini kamarnya udah jebol. Allah Akbar. Kita coba masuk ke dalam lebih jauh lagi, seperti apa bangunan lokasi ini. Masih ada, oh ini ada kamar mandinya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Ini kamar mandi teman-teman. Bukan kamar mandi nih. Ini kamar musola kalau tidak salah. Dan ini kamar mandinya. Udah rapuh banget. Kita coba masuk ke sini nih, ada ruangan apa nggak tahu. Assalamualaikum. Ini juga kamaran lagi dan sudah rapuh banget atap-atapnya. Ini ada kursi goyangnya yang sudah rusak juga. Pintu utama juga udah rusak ini. Dan kita akan menuju lantai atas.
Tapi yang aku takutkan ini ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atapnya udah rapuh banget. Oke teman-teman, kita akan menuju di ruangan yang sebelah kiri. Sekarang kita ada di luar, kita coba akan ke bangunan yang sebelah sana. Ini bangunannya udah banyak banget coretan-coretan. Ini sekarang dijadikan buat tempat selfie-selfie ABG-ABG semua. Apa janda-janda aku nggak tahu. Kita coba akan masuk ke sini dulu. Ini kalau nggak salah gudangnya. Ini bagian sebelah kiri. Dan di belakang sana itu banyak banget monyet-monyet yang berkeliaran. Soalnya di belakang sana itu hutan semua. Dan ini sudah seperti hutan belantara yang nggak dirawat sama sekali. Kita coba ke bagian belakang. Wow. Nggak tahu itu mesin apa, tapi saya nggak bisa masuk ke sana. Soalnya terhalang sama rumput-rumput ini yang liar banget, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, seperti itu kondisi Villa Putih di Lereng Merapi ini. Saya Pradita Immanuel di channel Ocean Misteri. Bantu subscribe-nya, like-nya, komen-nya, share juga. Jangan lupa ketemu besok di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.